Otter berangkat ke Van. Burungnya terjepit. Audit Tizi. Tertake down. Berhasil mendapatkan satu map point kill. Karena masukan dari Rumble Gian. Mereka harus mundur ke arah belakang. Dan kemungkinan besar. Teamfight di arah Turtle ini akan dipegang oleh para pasukan dari Aura. Aran agak sedikit terpressure. Dengan ada pergerakan menuju ke arah belakang. Aran meninggalkan pergerakan yang dilakukan Rebellion. Dan akhirnya sang banteng kali ini gagal dicuri dari segi purple-nya. Iya, masih bisa diamankan oleh High Summer tentunya. Tapi Aran ternyata berhasil di-pick off oleh seorang Kars di area atas Papulung. Yep, tapi level dari Van juga sekarang level 10. Sementara Vincent 9, kita lihat seperti apa serap nanti akan mereka bangun. Karena Audi bersiap dengan satu defense adjustment yang mungkin saja bisa menarik lagi karena satu play. Dan tapi dengan ada satu lagi oleh Pops bisa dikeluarkan, tapi High Summer di tempatnya berbeda. Solo pick off from Capo K. Meanwhile, Van akan coba melakukan zoning atau retribusi dari Van. Seluruh korban jiwa yang telah dihasil didapatkan Rebel Legion. Tetap terselai persetujuan by PSCA. Kali ini di tangan dari Aura Fire. Dua korban jiwa ternyata mendapatkan hasil yang setimpal. Membalikkan kembali keadaan ada Kars di sana. Dengan kolok dari Aran yang terlalu tajam, akhirnya Kars mengundurkan niat dan memilih untuk mundur. Lord yang pertama kemungkinan besar bisa diamankan oleh Rebellion. Karena dari tadi seperti itu kejadian. Tapi Purple Buff gagal untuk diamankan. Karena berhasil diambilkan pula oleh Swallow. Dan pertempuran kembali terjadi di area-area tersebut. Oh my god, tapi di area tersebut mereka langsung di zoning out. Mundur ke arah belakang. Damage yang bisa dipentung. Rebel Legion membalikkan kembali dan Divine. Kembali terjadi Aron with Flicker. Gak berhasil mendapatkan sesuatu dari Swallow. Tapi Kars akan menjadi korban pertama. Tapi para pasukan dari Aura Fire mereka masih memiliki Holy Healing. Mereka masih memiliki Heavy Spin. Mereka mencoba memasang Divine dan bahkan Sang Banteng. Mereka coba ditobrak dan berhasil mendapatkan Retribution atas Vincent. Tapi teamfightnya bakal dipaksakan karena Lord Slane resetted by base ya. Berhasil yang menikmati Aura Fire tapi mau lebih. Masih mau lebih. Mereka kehilangan Serkabuki. Aran akan menjadi korban jiwa selanjutnya. Masih ada Quicksand Card, tidak bisa terlalu lama. Dan Aran diselamatkan. Nampaknya gagal. Double kill presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Ini GDS sudah ada lagi loh. Desert Tornado dikeluarkan. Van pun harus mundur. Terlalu berbahaya sendiri ada di bagian depan. Tapi ternyata Defense Jones mencoba untuk menarik lagi. Karena satu orang dan High-nya. High pun masih berhasil bertahan. Di mana informasi Divine Judgment tidak ada. Divine Judgment tidak ada. Di arah bottom lane mereka coba untuk mendapatkan Divine. Tapi ternyata di balik itu semua, laning jauhnya berhasil dipegang oleh para pasukan dari Aura Fire. Tapi meskipun begitu, Rebel Legion mereka punya Kars. Mereka punya sosok orang yang mengerikan untuk bisa berlari di laning jauhnya. Buset. Ada kabukin Heavy Crossbow. Knockout strike gagal dihindari begitu saja. Vincent is coming up. Berhasil mencoba untuk melakukan penggocekan dengan adanya Assault Recall. Tapi Van mencoba fokus ke High Summer. Hampir saja dimakan dan Black Heart. High Summer, Wind of Nature-nya tidak ada. Mereka coba diganyang, hilang. Ini bencana. Mereka kehilangan High Summer. Mereka kehilangan Vincent. Dan bahkan mereka bisa kehilangan Kars. Worst Trade Push bisa terjadi. Ini menit 16. Ini bisa menjadi bencana. Oke, ini Aran benar-benar pintar loh, Jimomo. Iya. Dia tunggu efek dari WW-nya habis, masuk. Iya, dia benar-benar nunggu timing yang tepat dan kali ini dengan satu buah katapult Papulung. Oh my god, best turret-nya bakal coba dipecahkan. Sakit banget loh. Ada satu wave bakal coba untuk mendorong. Masih ada minion dan fokus ke base-nya. Ini bencana. Sang Naga berhasil kembali mengambil tatanya yang sempat hilang dan berhasil mengukir sejarah dua kali juara Piala Presiden Esports. Oke, again and again, Aura Fire dengan deretan player yang berbeda, tapi tetap dengan titel juara yang sama. Dua kali Piala Presiden Esports mereka renggut. 3-0 tanpa ada balas dari Rebellion Zion. Aura Fire kembali mengangkat piala mereka. Title juara di Piala Presiden Esports 2023. Tapi nice try untuk Rebellion Zion. So kita tepuk tangan untuk Rebellion Zion. Dan ini dia. Mari kita menyaksikan a winning moment. Sang Naga kembali mengambil tatanya dan mematahkan banteng biru. Please welcome our champion, Aura Fire.
Permainan yang begitu luar biasa ditunjukkan oleh Aura Fire. 3-0. Tidak ada balasan sedikit pun. Tidak ada balasan, tidak ada kesempatan. Tapi ini dia juara kita di Piala Presiden Esports 2023. Oke, Aura, lihat akad piala ya, bareng-bareng ya, hitungan ketiga ya. JJ, 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 siap ya, hitungan ketiga ya, siap. 1, 2, 3, this is Aura Fire!